Setiap manusia pasti ada perasaan ingin bercinta, berkahwin dan berkeluarga kan? Naluri itu memang tak boleh lari lah. Ha, samalah macam pelakon Syazwan Zulkifli yang mengakui walaupun pernah gagal dalam hubungan lalu, namun ia bukan penghalang untuk dia bercinta lagi. Syazwan bagaimanapun berkata, buat masa ini dia belum terfikir soal jodoh, namun menyerahkan sepenuhnya kepada takdir dan ketentuan Tuhan. Uish, macam sedih dan pasrah je bunyi tu kan? Ha, sebelum Syazwan jawab tentang benda tu, kita nak borak-borak lah dulu pasal raya. Balik raya, mana hari tu ke bang? Raya sekarang ni macam tahun lepas atau sebelumnya. Meriah macam biasa, saya raya kat Pahang, raya kat Melaka, macam tu lah. Okay, kalau macam raya tahun ni, mungkin sama macam raya tahun sudah. Agaknya kalau untuk tahun depan, tak terfikir ke nak makan sama bujang tu bagaimana ke? Ke belum sampai terfikir ke pasal tu lagi? Benar terfikir sebelum ni, sudah tunah kan sebelum ni. Tapi insyaAllah benda tu bergantung pada Tuhan punya rezeki lah kan. Kalau ada jodoh nanti insyaAllah ada. Saya ada dengar kata macam hura-hura macam sekarang ni tengah bunga-bunga, betul ke? Bunga-bunga? Kira macam sedang berkawan, mengenali hati budi. Tak ada. Sama je, masih single macam ni juga. Mana dengar cerita tu? Okay, kalau kata tak betul, so bila nak tamatkan zaman bujang ni lah. Sebelum ni kan mungkin pernah bertunang kan. So tak teringin ke nak bertunang lagi sekali, nak berkahwin ke bagaimana ke? Itu semua gantung pada jodoh. Kalau ada jodoh insyaAllah akan ada lah. Mungkin besok, tak tahu. InsyaAllah. So adakah kempen ni macam orang kata terlalu berhati-hati ke, ataupun senang cakap dah memilih lah, maklumlah kegagalan hubungan sebelum ni menyebabkan awak macam lebih berhati-hati? Tak, saya walaupun kegagalan dengan yang sebelum ni, saya masih berkawan rapat lagi dengan dia, masih lagi okey lagi dengan dia, tak ada masalah antara kita dua orang. Tapi tentang jodoh tu tak tahu lagi, tak ada apa memilih ke atau apa, tapi semua bergantung pada jodoh. Tapi kan ada setengah orang dia mungkin bila dah berkawan baik, mungkin cinta tu akan berputik kembali. So macam Syazwan sini macam mana, adakah benda tu akan berlaku ataupun tidak akan berlaku? Kalau benda tu berlaku, dia berlaku. Kalau tak berlaku, dia akan terus macam sini lah. So kalau, tapi saya dengan berkatunang masih lagi berkawan baik, masih lagi rapat sampai ini. Okay, kalau katalah untuk akan datang, adakah mungkin Syazwan akan ambil orang dalam industri ke ataupun bagaimana? Yang mungkin yang faham kerja awak ke? So macam mana? Ke nak cari orang biasa je lah? Tak kisah. Sebenarnya orang biasa ke, artis ke, doktor ke, sebenarnya dia lebih pada memahami kerja atau memahami individu, saya punya personality, itu lagi penting lah. Tak kisah dia siapa pun, profession dia apa kan. Tapi orang sekarang ni dia memang tak ada siapa-siapa lagi. Dia memang single macam ni lagi. Tapi tak teringin ke orang kata Syazwan bila raya tu salam, mungkin cium tangan isteri, bagi duit kat isteri, so macam mana? Saya masih bagi duit raya pada anak buah pada lain tu. tak ada pressure pasal benda tu pun. Mak saya, bapak saya pun tak ada pressure pasal benda tu, dan saya rasa masih lagi macam umur 26 tahun, jadi tak ada pressure lah pasal benda tu. Saya kalau benda tu datang, kalau tak datang saya relax lagi. Baguslah mak awak tak pressure. Kalau mak saya dah pressure dah bila nak kahwin. Adik aku dah kahwin, so jadi tak ada pressure orang aku lah. Kira dah lepas dapat kau kan? Dah lepas lah, dah lepas bagus. Dah pernah tunang kan? Dah lepas dapat tu.